Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau berbagi sedikit informasi di mana saya juga sekalian ngerjain tugas kuliah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, sehat dan rezeki yang baik serta ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Sekarang saya akan sedikit berbagi informasi mengenai CISCO. Nah, bagaimana sih perintah-perintah dasar di dalam CISCO itu? Yang pertama, ada mode user exec. User exec ini ditandai dengan tanda kurung sikut. Nah, untuk privilege exec ditandai dengan tanda pagar. Global configuration. Global configuration ditandai dengan config. Config pagar. Line. Line itu merupakan line console seperti line console ditandai dengan mode line. Interface ditandai dengan interface pagar. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah menyiapkan CISCO Packet Tracker untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi basic dari CISCO router. Langsung saja kita masuk ke CISCO Packet Tracker. Nah, saya sekarang menggunakan satu router untuk memahami beberapa konfigurasi dasar dari CISCO ini. Kita masuk sekarang ke routernya. Nah, ini yang disebut tadi, ini adalah user exec. Ini mode user exec. Untuk masuk ke dalam mode privilege exec, kita harus mengetikkan enable. Enable. Tekan, lalu tekan enter. Nah, sekarang kita sudah berada di privilege mode privilege exec. Nah, di sini di mode privilege exec ini kita hanya bisa melihat konfigurasi tanpa bisa merubahnya atau mengeditnya. Sekarang kita coba melihat show config show interface. Show IV interface drive. Nah, ini untuk melihat interface-nya. Jadi di sini tuh hanya bisa melihat saja tanpa bisa merubah atau menambahkan konfigurasi. Sekarang kita melihat interface ada gigabit ethernet 0/0, IP address-nya 192.168.1.1. Nah, lalu bagaimana untuk masuk ke mode global configuration agar kita bisa menambahkan sebuah konfigurasi atau mengeditnya ataupun menghapus. Untuk masuk ke mode global config, kita cukup ketikkan config terminal. Nah, sekarang kita sudah masuk di router config. Nah, ditandai dengan config. Ditandai dengan router config. Kalau tadi kan hanya router saja di privilege exec. Nah, kalau untuk masuk ke global, kalau kita sudah masuk di global configuration, maka akan ditandai router config. Kemudian hash, ditandai dengan config hash atau pagar. Nah,
Sekarang kita akan coba melakukan menambahkan sebuah konfigurasi di gigabit Ethernet 0/1. Sekarang kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1, kemudian enter. Sekarang kita masuk ke mode interface. Masuk ke mode interface ditandai dengan config interface. Ditandai dengan config interface. Nah, untuk menambahkan IP-nya, kita tinggal ketikkan IP address, misalkan IP-nya 192. IP address 192.168.2.1. Kemudian masukkan juga, jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, sudah dimasukkan IP-nya. Sekarang kita coba tambahkan lagi satu komputer. Nah, di sini kita menggunakan kabel cross dikarenakan untuk media yang berbeda kita harus menggunakan kabel cross atau DPS yang berbeda. Nah, kita sudah menambahkan IP-nya, namun interface-nya masih tetap belum menyala. Kita coba nyalakan interface-nya, no shoot down. Sudah menyala. Oke. Kita coba tambahkan IP-nya di si komputernya. 192.168.2.2. Oke. Kita coba ping 192.168.2.1. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita akan belajar konfigurasi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke mode LAN. LAN ini ada LAN konsol, LAN VTY. LAN VTY itu buat konsol via SSH atau telnet juga. Sekarang kita masuk ke LAN konsol kosong dulu. Mohon maaf, LAN konsol kosong. Nah, kita sekarang sedang masuk berada di mode LAN. Misalkan kita tidak akan mengaktifkan LAN konsol kosong. Kita di sini bisa tinggal lihat, kita bisa menonaktifkannya. Contoh di sini kita memberi password. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sekarang kita dilanjut lagi bagaimana kita akan melakukan perintah-perintah yang basic mengenai Cisco router. Kita melanjutkan yang tadi. Oke, sekarang kita berada di mode user XX. Kemudian klik enable untuk masuk kepada mode privilege XX.
konfigur terminal. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa konfigurasi basic ketika kita konfigurasi router di awal. Ketika kita mempunyai router baru, yang pertama kita setting adalah ketika kita sudah masuk pada mode configuration atau global config. Kita yang pertama kita setting adalah host name. Host name. Kita mau kasih nama misalkan ROJKT1. Namanya sudah berubah menjadi ROJKT1. Untuk menambahkan passwordnya, password dari router, kita ketikkan dulu perintah enable password. Passwordnya misalkan kasih cisco123, enable password cisco123. Kita coba log out. Exit. Nah, ketika barusan sudah diganti nama dan passwordnya, maka tampilnya kan seperti ini. Enable, langsung masukin password cisco123. Nah, password cisco123 ini adalah password ketika kita mau masuk dari user exec ke privilege exec. Nah, bagaimana ketika dari privilege exec untuk masuk ke global configuration harus menggunakan password lagi. Enable secret. Nah, enable secret ini kita coba kasih password lagi cisco 2020. Exit. Exit. Enable passwordnya cisco 123. Nah, kita minta password lagi, passwordnya jadi 2, jadi cisco 2020. Bedanya kalau yang password aja dia tidak di encrypt. Kalau yang secret itu passwordnya di enkripsi. Jadi kalau saya sih merekomendasikan untuk enable secret karena passwordnya lebih aman. Mohon maaf salah ketik. Jadi ditranslating dulu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana kita setting hal-hal yang basic dulu, mulai dari line console, line VTY. Line VTY ini buat remote telnet dan SSH. Oke, kita close saja dulu. Oke, sudah tidak lagi. Konfigur terminal. Kita coba masuk ke, misalkan mau pakai banner. Banner MOTD. Kasih nama bannernya. Misalkan selain staff network engineer dilarang
Masuk. Misalkan bannernya khusus network engineer. Oke. Kita coba exit lagi. Exit khusus network engineer banner yang tadi kita buat. Oke. Enable Cisco 123 Cisco 2020. Configure terminal. Nah, bagaimana kita setting LAN console? LAN console kosong. LAN console kosong. Kita setting passwordnya. Password konsolnya misalkan console 1. Console kosong. Exec timeout-nya misalkan 5 menit. Jadi ketika 5 menit tidak ada aktivitas, maka akan otomatis log out. Logging synchronous. Oke. Misalkan kita mau setting LAN buat remote SSH dan telnet. LAN PTY 0 sampai 4. 0 sampai 4 ini maksudnya jadi ada 5 orang yang bersamaan konsul menggunakan telnet maupun SSH. Jadi tidak bisa kalau ada 6 orang misalkan mau langsung bersamaan konsul, maka tidak akan bisa karena hanya sampai 4, jadi cuman 5 orang saja. Misalkan kasih passwordnya telnet remote SSH, remote SSH passwordnya. Exec timeout-nya misalkan disamain 5 menit tidak melakukan aktivitas, maka akan otomatis log out. Misalkan passwordnya mau dienkripsi, password service password service and service password encryption. Jadi passwordnya akan dienkripsi. Maksudnya ketika kita exit show run. No. Jadi ketika passwordnya di service password encryption, jadi passwordnya akan dienkripsi. Jadi tidak terbaca ketika kita show running configuration. Nih passwordnya jadi dienkripsi. Password buat telnet, password buat konsul. Nah, bagaimana ketika kita mau yang tadi dengan mengkonfigurasi sub interface. Ketika kita ingin membuat interface di dalam interface, contohnya seperti ini. Interface gigabit ethernet 0/0.10. Jadi di interface gigabit ethernet 0/0.10, jadi ada interface lagi. Nah, config sub interface. Misalkan kasih IP-nya IP
address 10.10.10.1.255.0. No shut down. Nih, jadi ada sudah kelihatan ada sub interface 0.0.10. Oke. Nah, bagaimana ketika kita mau kita coba exit. Show nvram show flash. Nah, untuk menyimpan konfigurasi dari nvram, kita ketikkan copy running config to startup config. Oke. Ada juga yang lebih mudah, yaitu write memory. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai tentang perintah-perintah basic dari Cisco router menggunakan paket tracker. Di pertemuan selanjutnya nanti saya akan coba konfigurasi static routing, baik menggunakan exit interface maupun menggunakan port address maupun dengan IP address. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.